Lebih dari 100 keramba ikan jaring apung di Desa Bongas, Kecamatan Cililin mengalami kerusakan usai diterjang banjir bandang yang melanda aliran Waduk Saguling. Kerusakan jaring apung juga membuat 10 ton ikan mati. Salah satu petani menyebut banjir bandang terjadi dua kali melanda aliran Sungai Saguling akibat meluapnya anak Sungai Cibitung dan Ciminyak. Akibat musibah ini, sejumlah petani ikan yang masih berskala kecil atau usaha mikro kecil menengah ini mengalami kerugian. Mereka mengaku akan sulit untuk bangkit karena untuk membuat kolam baru membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Petugas dan warga mengevakuasi anak berusia 3 tahun, warga Kampung Cihuni, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat yang terperosok ke dalam sumur sedalam 25 meter. Saat kejadian, korban tengah mencari pamannya ke lokasi sumur sambil berlari-lari dan terperosok ke dalam sumur yang tengah diperbaiki. Proses evakuasi menurunkan satu tim rescue dibantu anggota TNI, Polri, dan warga setempat. Katanya lagi betulin sanyo, terus dibuka, lalu yang membukanya keluar dulu, lalu ada anak dari luar langsung belok, masuk ke dalam sumur. Dalam waktu 1 jam lebih, korban berhasil diangkat dari dalam sumur dalam keadaan selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat untuk para orang tua agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus yang satu ini menjadi pengingat agar orang tua tak lepas dalam mengawasi anak-anaknya, terutama saat berada di lokasi yang berbahaya. Di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, seorang bocah diterkam buaya saat mandi di pinggir sungai bersama teman-temannya. Korban yang sempat dinyatakan hilang ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Allahu Akbar. Setelah melakukan pencarian selama 10 jam, Habil, bocah 10 tahun warga RT5, Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dikabarkan hilang diterkam buaya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya jenazah diantarkan ratusan warga menggunakan perahu menuju rumah duka dan dimakamkan di TPU Kelurahan setempat. Allahu Akbar. Sebelumnya korban yang tengah mandi di pinggiran sungai bersama teman-temannya diterkam dan dibawa buaya ke tengah sungai. Mendapati hal ini, warga langsung melapor ke pos polisi dan menghubungi petugas BKSDA Pangkalan Bun. Warga pun mulai berdatangan di lokasi kejadian, sementara buaya terus menampakkan wujudnya dengan korban masih berada di mulut buaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban, namun sayang nyawa korban tak terselamatkan. Kasus ini kembali menjadi pengingat agar warga berhati-hati saat beraktivitas di pinggir sungai yang menjadi habitat satwa liar agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, evakuasi seorang pria obesitas dari lantai 2 sebuah rumah kos di Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara berlangsung dramatis. Selain berat badannya mencapai 200 kg, akses tangga menuju kamar kos yang sempit membuat petugas melakukan proses evakuasi dengan tali tambang. Kedatangan petugas Gul Karmat Sektor Ancol ke Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara untuk mengevakuasi Deni, penghuni kamar kos yang mengalami obesitas dan sakit. Kondisi kamar yang sempit dan berada di lantai 2 menghambat proses evakuasi pria berusia 43 tahun dengan bobot sekitar 200 kg. Evakuasi pun dilakukan dengan mengikat badan Deni pada tandu agar tidak terjatuh. Setelah didorong keluar teras kamar kos di lantai 2, proses penurunan dilakukan dengan teknik vertical rescue menggunakan tali simpul. Setelah berhasil dievakuasi, Deni kemudian dibawa ke rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Dengan lokasi yang sempit lokasi gitu, Bang? Lokasi sempit, juga akses keluar, jalan keluarnya juga agak sempit. Itu yang bikin sulit ya, Bang? Bikin sulit. Bang, tadi beratnya berapa, Bang? Semuanya? Kurang lebih 200 kilo. Obesitas merupakan salah satu penyakit yang dapat dengan mudah ditemui di Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Karena obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti serangan jantung koroner, diabetes, hingga kanker usus besar.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kalau tadi ada evakuasi pria obesitas, pemirsa, kali ini evakuasi seekor kucing yang terjebak di lubang roster lantai 4 salah satu universitas negeri di Padang, Sumatera Barat ini berlangsung dramatis. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular cincin emas di atas rumah panggung. Kucing berwarna hitam putih ini terjebak di lubang roster lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Sebanyak 7 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi kucing. Evakuasi kucing berlangsung dramatis menggunakan tali. Setelah 30 menit, kucing akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Selanjutnya, kucing diserahkan ke komunitas pecinta hewan agar dapat direhabilitasi dan dirawat dengan baik. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular cincin emas atau Boiga dendropila dari atas rumah panggung di Pelabuhan Tangkiling. Menggunakan alat penjepit, ular sepanjang 3 meter berwarna hitam kekuning-kuningan ini berusaha melawan namun berhasil evakuasi petugas 15 menit kemudian. Setelah dievakuasi, ular cincin emas kemudian dilepaskan petugas ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Padang, Sumatera Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seni teater menjadi salah satu seni yang saat ini kembali menggeliat. Anak-anak muda pun, khususnya para pelajar, menjadikan teater sebagai wadah berekspresi dan menyalurkan bakat seni. Setelah sempat terhenti selama pandemi, geliat teater kembali bergelora. Seperti pertunjukan yang digelar di Gelanggang Remaja, Jakarta Selatan ini. Dan inilah aksi panggung para pelajar SMAN 47 Jakarta. Dalam teater yang berjudul Arlander, mereka beradu bakat akting di atas panggung. Uniknya, pertunjukan teater digelar dalam bahasa Inggris. Mengisahkan cerita yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Jerman dalam mencari arti kebebasan di era kerajaan Jerman kuno. Tak hanya seni aktif, terdapat juga penampilan seni tari dan seni suara yang dibawakan apik para pelajar ini. Penonton diajak untuk masuk ke dalam kehidupan tokoh utama Lucy Kaspersky yang berjuang melawan musuh untuk menemukan arti sebuah kebebasan dan pengorbanan. Pemainnya aktingnya keren-keren semua. Semuanya juga sangat menjiwai perannya masing-masing. Intonasi suaranya juga lumayan jelas, jadi happy banget sekarang menonton di sini. Pertunjukan ini menyisipkan pesan bahwa kebebasan hak semua orang yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Gelaran teater ini menunjukkan bahwa seni teater masih digandrungi anak muda dalam negeri sebagai wadah menyalurkan aspirasi di bidang seni. Dari Jakarta, Amrina Rida, Abdul Rosid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kalau tadi soal seni pertunjukan, saja kita melihat yang cantik-cantik di segmen Cantik Sekejap, pemirsa. Dan kali ini ada tutorial makeup penyanyi cantik mancanegara Ariana Grande. Wah, bagaimana looks-nya? Kita simak bersama liputannya berikut ini. Halo, pemirsa BISG TV. Kembali lagi bersama saya, Aulina Iyasha, di segmen Cantik Sekejap. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Kak Reina nih. Hari ini kita bakal make up ala-ala apa nih? Jadi hari ini kita akan make up ala Ariana Grande. Wow, Ariana Grande. Oke pemirsa, cus aja kita langsung lihat gimana make up ala Ariana Grande. Gimana nih pemirsa, aku udah mirip sama Ariana Grande belum? Cocok kali ya, nama aku jadi Aulina Grande. Nah pemirsa, jangan lupa selalu saksikan segmen Cantik Sekejap hanya di BIS GTV. Bye-bye!
Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi kriminal. Seorang pengendara mobil di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban pencurian 3 unit ponsel senilai sekitar 50 juta rupiah dengan modus mobil rusak. Sementara di Padang, pemirsa, menyamar sebagai pembeli, anggota polisi berhasil menciduk bandar narkoba sambil transaksi secara COD. Seorang pengendara mobil di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban pencurian 3 unit ponsel senilai sekitar 50 juta rupiah. Pelaku yang berjumlah 8 orang bermodus menyebut bahwa mobil korban mengeluarkan oli dari knalpot. Saat korban lengah karena mengecek mobil, pelaku pun masuk ke dalam mobil dan melancarkan aksinya. Setelah menjadi buronan selama 2 pekan, tersangka perampasan sepeda motor mantan pacar di Jepara, Jawa Tengah akhirnya berhasil dibekuk Satreskrim Polres Jepara di Malang, Jawa Timur. Dalam aksinya, tersangka sempat melukai korban dengan obeng dan gunting. Sebelumnya tersangka berkelit dan berdalih nekat melukai korban dan membawa kabur sepeda motor karena takut diamuk warga. Tak sadar bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli, 3 orang bandar narkoba diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang sempat dibuang tersangka saat diamankan polisi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, ratusan supporter Persib Bandung terlibat bentrok dengan polisi di stadion milik klub Dewa United. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di pinggir kali kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Warga sekitar panik berlarian lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Ironisnya, aksi tawuran yang kerap terjadi dipicu tanpa adanya permasalahan yang jelas. Ratusan supporter Persib Bandung terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat pertandingan Liga 1 antara Dewa United melawan Persib Bandung. Bentrokan bermula saat supporter tamu dilarang untuk masuk ke dalam area stadion markas Dewa United karena terhalang regulasi aturan baru. Presiden Joko Widodo akan melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 untuk 3 pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dipastikan 3 pasangan Capres-Cawapres, yakni Anies Baswedan, Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud akan hadir pada pukul 2 siang di kantor KPU, usai pertemuan rapat koordinasi nasional bersama Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta. Saatnya kita ke informasi makan-makan, pemirsa. Jika Anda menyukai masakan rumahan tradisional khas Jawa, sepertinya wajib mampir ke kedai makan di kawasan Serpong, Tangerang ini. Botok lentoro, maut lele hingga bubur jenang disajikan prasmanan dengan cita rasa otentik khas Jawa. Sugeng siang sobat makan. Wah piye, aku wis cocok urung jadi wong Jawa. Karena kebetulan kali ini saya mau makan masakan rumahan ala Jawa yang saya sendiri kangen banget sama masakan rumahan nih. Langsung aja kita masuk yuk. Pak, ini makanan Jawa semua ya, Pak? Iya, makanan Jawa, Mbak. Sehari-hari saya di kampung pengen mengangkat tema-tema makanan rumahan ya, saya masih kecil, saya makan, saya bawa ke Jakarta. Oke deh, kalau gitu saya mau ambil ya, Pak. Silakan. Makan siang saya udah dateng. Menu utamanya ada mangut lele,
botok, dan dessertnya ada bubur jenang. Wah, kayaknya ini menarik banget, udah menggugah selera. Langsung kita makan mangut lelenya dulu. Ini ikannya habis diasap selama 1 jam, baunya masih smoky-smoky gitu. Kita makan ya. Gurih, ada sedikit rasa pedesnya. Jadi di dalam botok ini isinya ada teri, ada petai Cina, dan juga parutan kelapa. Ini botoknya ada rasa gurih, asin, dan ada pedes-pedesnya. Apalagi kalau ditambah pakai nasi anget. Terakhir kita makan bubur jenangnya. Ini rasanya manis, enak, apalagi kalau ditambah es. Pas panas-panas gini, cocok banget. Ini rasanya enak-enak, apalagi dengan suasananya yang Jawa banget gitu kan vibes-nya. Langsung aja datang ke resto ini yang ada di kawasan Cisauk. Dari Kabupaten Tangerang, Gisalia Nurrahma bersama juru kamera Iriansyah dan Laksana. Sampai jumpa di Foodigram selanjutnya. Saya makan lagi ya, enak banget.